16 menit, kurang lebih sekitar setengah jam. Maaf, bukan gempa, angin puting beliung sekitar setengah jam di sekitar sini dan menumbangkan sekitar 15 pohon dan menimpa 3 rumah. Satu pada hari ini sedang melakukan evakuasi pembersihan rumah. Kemudian ada satu korban atas nama Ibu Rabia yang saat ini berada di rumah sakit dan telah dilakukan pertolongan kemarin sekitar pukul 17 atau jam 7 sore. Kemudian direncanakan hari ini akan dilakukan pembersihan puing-puing kayu yang jatuh ke rumah yang menimpa musibah. Kemudian kami berharap kepada masyarakat di sekitar ini mungkin sesuai dengan arahan dari BMKG bahwa cuaca ekstrim ini masih agak-agak panjang sekitar 2 minggu lagi sekitar wilayah Aceh Tengah dan Banda Meriah. Jadi kita berharap kepada masyarakat agar hati-hati. Kemudian kami dari BPBD siap membantu dan kami berharap kepada masyarakat agar segera menginformasikan kepada kami jika terjadi bencana-bencana yang dialami seperti ini. Dan kami berharap kepada masyarakat jika hal ini terjadi kembali, angin puting beliung, menjauhi pokok-pokok yang besar seperti yang kejadian ini, kemudian berlindung baik di dalam rumah maupun di tempat pohon-pohon yang kecil, sehingga tidak terjadi runtuhan pohon seperti yang kita alami saat ini. Tidak. Berhubungkan bahwa kejadian seperti ini Lam Toro sekitar 60 diameter dengan 60 cm yang dapat ditumbangkan oleh angin puting beliung. Dan ini jika masyarakat yang berkebun kopi yang masih menanam seperti ini agar berhati-hati dan jika memungkinkan jangan terlalu besar agar tidak membahayakan tanaman dan masyarakat di sekitar. Kemudian kita lihat di depan ada pinggir jalan juga terjadi seperti ini. Seolah BPBD dan masyarakat sudah bergotong royong tadi pagi membersihkan kayu yang tumbang ke jalan. Pertama mengunjungi lokasi kejadian. Setelah ada informasi terjadi angin puting beliung, apa yang Pak Camat lakukan di lokasi ini? Mendata rumah-rumah yang terkena rebahan pohon, kemudian mendata pohon-pohon yang tumbang. Pohon-pohon yang tumbang maksudnya pohon peti yang ada di perkebunan kopi. Dalam kejadian ini ada enggak korban orang luka, Pak Camat? Ya, ada satu orang ibu-ibu yang rumahnya terkena kayu yang sudah rebah ke rumahnya. Rebah ke rumahnya. Yeah. Maka ibu yang pemilik rumah tersebut terkena kayu, cabang kayu. Sekarang ibu itu di mana? Ibu itu di mana posisinya? Kemarin sudah dilarikan ke rumah sakit Dr. Tubung. Sekarang sudah agak sembuh. Ya. Sekarang sudah dikembalikan ke rumahnya. Ya. Terima kasih Pak Camat. Yuk.